Ini dia gabusnya ini. Waduh. Wih. Halo guys. Saya dari pinggir parit habis masang tajur gabus ya, buat gabus ya. Tapi yang menariknya di kubangan ini, guys. Ini ada gabusnya, guys. Di sini nih. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Simak videonya. Nah, kita coba turun. Ini gabusnya udah dia. Ya, sudah lari-lari dia. Namun sayangnya saya nggak bawa alat, guys. Ini karena gabusnya mau bersarang di sini ya. Nah, tadi di mana dia? Ah, ini. Ya, lihat ya. Oh, sudah lari arah sini, guys. Belum. Sih ke sini. Nah, lihat ya. Di kubangan kecil begini aja gabusnya ada, guys. Nah, apalagi di paritnya. Ini banyak sekali di sini. Untuk memancing di gabus di sini, kalau di casting memang susah, guys. Udah ada berapa kali orang casting di sini. Jong. Paling mudah memang di gini, guys. Nangkap langsung pakai tangan atau pakai alat. Nah, ini dia. Saya mau coba pakai tangan. Ini dia gabusnya ini. Waduh. Wih. Lihat. Itu dia, guys. Walaupun tempatnya begini, gabusnya ada besar ya. Mudah-mudahan nanti mau makan pancing ya. Ah, guys, bener kan? Pancing kita dapat sore ini. Ah, yang tadi kita pasang itu yang loncat-loncat gabusnya, akhirnya dapat juga itu ya. Lihat ya, saya zoom, mohon maaf ya. Kalau di zoom kamera saya burik soalnya. Aduh. Ya. Ayo kita turun. Kita turun lewat saya ya. Ah. Lumayan untuk lauk sore ini, guys. Seberapa besar ya? Hai guys, kita sudah di bawah. Jadi ini dia tangga yang buat kita turun ya. Sebenarnya ya sulit, tapi ya cuma jalan ini saja. Oh, lihat udah berontak di ujung ya. Malah tempatnya masih utuh. Aduh. Mudah-mudahan besok dapat. Tapi kita fokusnya ke sana dulu ya. Guys, ini cari orang-orangnya sampai begini tanahnya sama saya digali pakai tangan ini. Bukan main kan perjuangannya. Sebenarnya kalau di kampung kayak dulu bisnis gabus ya, guys ya. Dia jadi nelayan kecil-kecilan, pasang tajur, bisa 100 pancing. Tapi di sini karena kita kerja ya, kita fokus kerja. Jadi ini hitung-hitung buat hiburan. Hitung-hitung juga buat ya cari lauk lah. Dapatnya seminggu sekali juga nggak apa-apa, guys. Setiap hari juga bosan. Ini mah aduh gede banget, guys. Bukan main ini gedenya. Ini harus hati-hati ya. Ini kayaknya gabus yang loncat tadi, guys. Emang gede banget ini gabusnya. Harus pelan-pelan nih. Waduh. Sanggup ini. Harus bener pelan-pelan ini. Kita ngikuti algoritmanya dia ya. Harus benar-benar mengikuti ya pengennya kemana. Namun saya mau bawa ke sana yang tempatnya dangkal, guys. Yang kemungkinan kecil lepasnya itu besar ya, kemungkinan kecil lepasnya. Ini soalnya babon beneran, guys. Bukan main-main ini babonnya. Mungkin ini bukan juga yang ada anaknya kemarin. Wow, lihat ya. Deg-degan banget ini saya, guys. Biasanya saya deg-degan ini pancingnya kecil banget, guys. Nah, kalau pakai orang-orang itu kalau pancingnya kegedean, gabusnya belum makan, umpannya udah mati duluan. Nah, di situ biasanya gagal umpannya sampai utuh, nggak ada yang makan.
Jadi pancingnya memang kalau pakai orang-orang tuh memang harus kecil, guys. Walaupun sedikit sedikit menegangkan kayak gini, guys. Kalau kita ngangkat ya. Tapi kemungkinan dimakan dan juga dapatnya juga besar, guys. Lihat, guys. Ini bukan kecil, guys. Besar, guys, gabusnya, guys. Ya mau mendarat sendiri ya. Nah. Sekitar 1 kilo lebih ya, guys ya. Pelan-pelan ke daratnya. Alhamdulillah. 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 Akhirnya setelah penantian panjang, mantap, 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 mantap. Oke. Wow. Besar, guys. Oh. Kita ambil fotonya ya. Foto sampul fotonya ini. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga kalian terhibur dengan aktivitas seputar memancing saya. Jangan lupa subscribe ya. Tolonglah bantu sesama bantu ya. Bye bye, kita jumpa lagi di video selanjutnya.